الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا
والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فإنا وبيننا بدعائنا إليك يا الله نتوسل بحق سيدنا ونبينا محمد وأوليائك الصالحين والأنبياء والمرسلين والصالحين. نسألك يا الله فضلا عظيما في الدنيا والآخرة. أيد لنا يا الله بروح سيدنا ونبينا محمد. Ya Allah, kuatkan kami dengan ruh Sayyiduna Muhammad. Panas aluka ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Aziman fid dunya wal akhirah, keagunganmu ya Allah, liputan keagunganmu di dunia dan akhirat. Fataqabal du'aana ya Allah, warhamli umati Sayyidina Muhammad. Kasih sayangilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma kfirli umati Sayyidina Muhammad, ampuni dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad. Allahumma sturli umati Sayyidina Muhammad, tutuplah keaiban umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zburli umati Sayyidina Muhammad, lindungi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li umati Sayyidina Muhammad, damaikanlah kehidupan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma asbir li umati Sayyidina Muhammad, beri kesabaran bagi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arjuk li umati Sayyidina Muhammad rizqan kasiran wa wasian min kulli jihatin birahmatikal karim. Ya Allah, berilah rezeki yang banyak, yang tiada berkesudahan dari berbagai penjuru kepada umat Sayyiduna Muhammad waliman hadir bihajal majlis, dan bagi yang hadir pada majlis ini ya Allah. Wa man yusma'u biha alaina bidua, dan orang-orang yang mendengar dari pada doa ini ya Rabbal Alamin. Ausil lana wasir ruhana ila ruhi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Hubungkan ya Allah, jalinkan ruh kami dengan ruh Sayyiduna Muhammad. Di dunyana wa ila kuburina wa ila akhiratina. Jalinkan ruh kami di dunia ini ya Allah, di kubur kami ya Allah, dan di akhirat kami kelak. Wa ja'al ya Allah nuran nabiyina muhitan lana zohiran wa batinan. Liputlah diri kami ya Allah, zohir dan batin, dengan nur Sayyiduna Muhammad. Fataqabbalana innaka antal wahhab. Fa ij'al lana ya Allah nura li Sayyidina Muhammad ya Allah, fi kulli halina wa af'alina wa lisanina wa ijildina ya Allah. Ya Allah, jahirkanlah nur Sayyidina Muhammad pada perilaku dan perbuatan kami, pada lisan kami, pada tubuh dan darah daging kami. Wa ala amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa faukina wa tahtina, pada depan kami, belakang kami, kanan dan kiri kami, atas dan bawah kami, wali ahlina wa zuriyatina wa azwajatina wa hayatil mu'minina wal mu'minat, bagi keluarga kami,
bagi istri-istri kami, bagi anak-anak turun kami, bagi kehidupan kaum mukminin dan mukminat. Bisalamin amin. Ala nuri sayyidina wa nabiyyina Muhammad bi rahmatika arhamar rahimin. Auhid lana ya Allah bi nuri sayyidina Muhammad. Ya Allah, satukan ruh kami dengan ruh sayyidina Muhammad. Satukan diri kami ya Allah dengan nur sayyidina Muhammad. Fataqabbal lana ya Allah wa ala lisanina bi salati wassalam ala sayyidil mursalin bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya basitul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Obsud liman hadir pihajal majlis rizkon kasiron wawasian min kuli jihatin min jami gaibika bigairi minnati makhlukatin bimahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Khususan li walidaina ikhbir lahum ya Allah warhamhum ya Allah bihati sayyidina Muhammad. Pausi darahum bid dunya wal akhirah. Luaskan tempat tinggal ibu bapak kami ya Allah di tempat dunia ini dan di akhirat kelak ya Allah. Fataqabbal amalahum ya Allah amalan solihan. Terimalah amal-amal mereka ya Allah. Wahadiyatan lana bikuli amalina alaihim. Jadikan segala amal ibadah kami hadiah ya Allah bagi mereka. Wahurmatihim dan kehormatan mereka. Wadakilhum ya Allah bi jannatikan naim. Masukkan mereka dalam surgamu yang penuh kenikmatan. Wa'izhum ya Allah min azabil qabri wan nar. Lindungi mereka daripada azab kubur dan azab api neraka. Ya Rabbana fataqabbal lahum ya Allah biridaika wa ala masyaikina. Semoga engkau ya Allah meredoi kehidupan ibu bapak kami, diri ibu bapak kami dan para guru-guru kami. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Putuhul Gaib. Membuka kepada kegaiban. Wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Para perindu Allah dan Rasulnya, minggu kemarin dalam Putul Gaib Syekh Abdul Qadir Jalani mengingatkan tentang makom kita. Kebanyakan umumnya adalah makom ahwal. Makom ahwal adalah makom yang bagaikan laut bebas, sahara luas. Meskipun tidak bisa dipastikan, tetapi di sana juga Allah meletakkan para aulia-aulia Allah. Jadi di antara pian sembarataan ini siapa saja, meskipun kita di makom awal, bukan makomat masih, tapi di dalam makom ahwal itu ada para aulia-aulia Allah yang dipilih Allah. Itulah yang dikenal dengan istilah aulia mastur, aulia yang tersembunyi atau yang tertutup. Boleh jadi pian-pian adalah aulia Aulia Allah, karena sudah mulai mengenal, sudah mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahtera pengenalan kepada Allah ini kadang-kadang tidak bisa ditanya. Seberapa besar kita mengenal Allah, tidak bisa ditanya oleh orang. Karena masalah pengenalan itu sudah masuk di dalam hati kita. Bagaimana sikap kita terhadap Allah ketika kita mengenal Allah. Kita tidak bicara lagi tentang dalil-dalil.
Karena dalil itu hanya tek yang dipahami secara ilmu, sedangkan makrifah adalah di atas ilmu. Ilmu itu di atas makrifatullah. Ulun bacakan kitab, sementara sebelum membacakan kitab Putul Gaib, ulun membacakan kitab Syekh Kusairi sedikit lah, boleh aja lah. Nah, masuk Syekh Kusairi, karena Syekh Kusairi ini lebih tua lagi daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dikarang abad ketigaan, jadi sekitar 200 tahun dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Wapiha fi kitabihi, di dalam kitab beliau Risalah Kusairi, bab Ma'rifatullah, tentang bab Ma'rifatullah. Jadi kitabnya sudah lama dikarang, tapi di bawah Imam Syafi'i ya, halaman 363. Wa qala Allahu ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan hak, dengan kebebasan dirinya, sekehendaknya. Aifi ja'a fi tafsiri, yang di dalam tafsir, wa ma'arafullah haqqa ma'rifatihi. Di dalam tafsir, kata Syekh, itu disebut adalah wa ma'arafu, ini tafsir yang paling tua, Tabari. Wa ma'arafullah haqqa ma'rifatihi. Hak ma'rifat itu, kemampuan bermakrifah seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepadanya. Subhanallah. Dan tiadalah mereka itu mengenal akan Allah, akan makrifahnya, kecuali Allah yang memberi pengenalan. Itulah maksud daripada ayat tentang qadar. Artinya makrifah itu berkait sekali banyak dengan qadar, karena qadar itu adalah af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Kalau kemarin dalam kacamata Syekh Abdul Qadir Jilani, dalam kacamata Syekh Abdul Qadir ini kacamata kah? Makanya Bipe ada kisah palui, Bipe abut garbus. Anu je palui, merokok tuh haram di mata ulama je palui. Bingung aja garbus. Bingung abis. Mata orang dicucul, mata ulama dicucul. Haram dirinya lah. Malah bio juga Bipe. Syekh Kusairi mengisahkan tentang sebuah hadis. Akbarana Abdurrahman ibnu Muhammad ibni Abdullah al-Adli qala hadasana Muhammad ibni al-Qasim al-Ataki qala hadasani Muhammad ibni Asri Asyari Asrasi qala hadasana Sulaiman ibnu Isa as-Sajari an Ibad ibni Kasir an Hanzalah, panjang anunya nih lah, an Abi Sufyan an Anil Qasim Anil Qasim ibni Muhammad an Aisyata radhiyallahu anha anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Itunya tidak terjemahkan lah, itu rawi aja. Rawi dalam sanad hadis. Inna da'amatal baiti asasuhu. Sesungguhnya da'amatal baiti asasuhu. Sebuah rumah itu pasti ada tiang-tiangnya, asasi, yang pondasi, yang melakukan asasnya, ada pondasinya. Jadi sebuah rumah itu pasti ada pondasi. Wada'a matadini, adapun pondasi daripada agama itu adalah al-ma'rifatu billahi ta'ala. Ialah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi agama itu ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal Allah. Wal yakin wal aqlul qawmi. Yang kedua adalah yakin. Setelah mengenal Allah pasti timbillah keyakinan. Dan al aqlul qawmi, dan akal yang qawmi. Apa itu? Fakultu, kata Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, mal aqlul qawmi, ya Rasulullah, apa itu akal qawmi? Lalu qala Rasulullah, al qafu an ma'asyillah wal hirsu ala ta'atillah. Akal yang qawmi itu ialah akal yang bisa mampu menahan dirinya daripada maksiat kepada Allah, wal hirsu ala ta'atillah, dan bisa memelihara dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Nah, berarti hadis ini beberapa diriwayatkan oleh Imam Ad-Dairami, kemudian Imam Baihaqi dan At-Tirmidzi. Nah,
Akal yang komi itu kemampuan akal yang kita di dalam bahasan kajian keagamaan disebut dengan akal rabbani, ya. Kajian tasawuf disebut dengan akal rabbani. Nah, inilah kita di makam ahwal ma'rifatullah, kita sudah mulai mengenal Allah, terserah Allah. Kita tidak minta diangkat jadi wali, tidak. Kita tidak diangkat jadi A, B, C, D, tidak. Tetaplah kita berada di situ. Fa in zalika kufrun bi ni'amatil hali, jika kalian mengingkari tentang keadaan kalian di maqam hal itu atau ahwal itu, wal kufru yahulu bi sahibil hewan hawani fid dunya wal akhirah, dan mengingkari tentang terjadinya perubahan-perubahan yang ditetapkan Allah sebagaimana yang terjadi perubahan di dunia dan akhirat, fa'mal alama zakarana abadan, maka beramallah kalian atas apa yang kami telah sebutkan apa adanya dalam amal. Nah, kayak apa? Ya, kita tidak bisa kemarin jangan melihat ada si Tuan A disebarkan jadi wali Allah lalu kita pingin jadi pengganti. Misalnya Abah Guru Sekumpul sudah meninggal, mudahan ulun ya Allah jadi kayak Abah Guru Sekumpul juga diangkat wali misalnya, gitu kan. Nggak usah. Apa adanya pada diri kita, ya kan? Nah, apa adanya. Jangan juga minta nanti kalau kamu direndahkan Allah atau terkena fitnah pada dirimu. Orang-orang yang kufur terhadap nikmat hal itu, dia maka kekufurannya itu akan merubah dirinya menjadi hewani kehinaan di dunia dan akhirat. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, justru bisa jadi hina diri kita. Hatta tarqa ila halati, maka sampailah engkau, bila saya sampaikan ini, mencapai nanti satu titik ila halatin, dari keadaan satu demi keadaan yang lain. Tasiru lako makoman tako mapihi, engkau akan diletakkan Allah pada makomat para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada aja waktunya Allah. Makanya jangan heran nanti ada yang dulu kita kisahkan perkataan saya, ada orang diangkat hendak meninggal dunia, diangkat Allah jadi aulia Allah. Mau meninggal dunia lebih baik diangkat Allah jadi mana? Aulia Allah. Bahkan orang sudah meninggal dunia bisa diangkat Allah jadi aulia Allah, sekehendak Allah. Karena bagi pandangan Allah tidak ada perbedaan hidup di dunia dan hidup di alam ruh maupun di alam akhirat. Tidak ada perbedaan, kita aja yang berbeda. Jadi kenapa? Kalau Allah mengangkat seseorang di akhir hayatnya jadi aulia Allah, itu karena Allah ingin menyelamatkan dia. Karena tidak gampang orang di makam aulia itu sudah dia memiliki adab-adab khusus, ya kan? Kalau dia di akhir hayatnya sebelum meninggal diangkat jadi aulia Allah, syukur dia tidak perlu menjalani adab-adab aulia Allah, dia diangkat. Subhanallah. Pala tuzalu anhu, maka itu menjadi abadilah bagi dirinya. Fata'lamu hina izin annahu muhibatu zahri biyaniha wa daliliha patamsikuhu wala tazul. Maka ketika itu jelaslah engkau telah mendapatkan anugerah yang besar yang nyata daripada Tuhanmu. Maka pal ahwalu, maka ketika itu kemakomanmu ahwal digampir Tuhan, di apa nih? Dirasukkan Tuhan lil auliyai wal makomati lil abdal, untuk dimasukkan Allah ke dalam makomnya, mahrum dirinya karena terhimpun pada makom orang yang dikasih sayanginya secara khusus yang berbeda dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Maka sampailah engkau kepada makom al-makomat, yaitu pada makom aulia yang umum. Aulia umum, aulil abdal. Bahkan bisa jadi dari makom ahwal langsung ke abdal. Luar biasa. Kutub. Langsung kutub bisa, Bibe. Subhanallah. Jadi tidak tentu makom aulia itu dari makom aulia ahyar dulu, kemudian nukaba dulu, kemudian badali dulu. Bisa langsung meloncat langsung abdal, langsung ke kutub bisa. Subhanallah. Itu terserah Allah. Karena itu bergembiralah dengan keadaanmu sekarang ini. Nah, kita bergembira bagaimana menikmati kehidupan ini.
merasa sudah banyak ibadah, enggak apa-apa. Wallahu yatawalla hadaka. Allah sekehendaknya membimbing kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Nah, ini kan unting mana. Wa yakshafu lil auliya'i wal abdal fi af'alillah ma yabharul uqul wa yakhruqul 'adati war rusum fahiya ala qismaini. Ketahuilah, pada saat engkau sudah dibukakan nanti menjadi aulia maqamat pada maqam, atau pada ahwal kamu sudah dibukakan bisa saja, atau pada kamu sudah menjadi aulia tidak ada persoalan, Allah membuka sekehendaknya kepada seseorang, maka itu adalah fi af'alillah, pekerjaan Allah bukan pekerjaan manusia. Wa yabharul uqul, maka akan terjadi pada dirimu itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi masuk akal, karena garis aulia itu memang berada di dataran tidak masuk akal. Wa yakhruqul adat, bersalahan dengan adat kebiasaan, yang disebut orang dengan karkun adat, karkun lel adat, berbeda dengan kebiasaan yang umum, bisa terjadi. Mungkin pian pernah mendengar ada orang tua bila sidin berdoa kabul. Aneh banget. Orang apa ini biasa aja. Ya sholat seperti orang lah, hidupnya seperti orang lah, tapi begitu beliau berdoa kabul. Subhanallah. Ada orang guru agama biasa saja, tapi diangkat Allah jadi aulia Allah, dia punya karamat. Apa yang dikatakannya terjadi. Subhanallah. Pingin tiwadak, ada tiwadak bipeh. Hah? Pingin manggis, ada manggis datang. Ya Pak Bip, bisa terjadi. Tidak menunggu orang itu harus jadi orang alim. Subhanallah. Anak kecil kan bisa juga diangkat Allah jadi aulia Allah. Umur pemuda bisa aja jadi aulia Allah. Jangan pian merasa nang Tuhan nih, lalu ada nang lebih muda dari pian. Ikam ken aja dulu lah. Misalnya, ini giliran aku dulu. Nggak bisa kita. Anu. Habib Hamid gitu nah bisa. Jadi angkat Tuhan jadi aulia Allah. Karkun lil adat bisa. Karkun lil adat ini unik. Tidak akan pernah masuk akal. Jadi bagaimanapun kita mengamati seorang aulia Allah itu, kalau menggunakan akal tetap saja tidak akan kita peroleh, kita ketemukan, karena memang kata saya teori para aulia Allah itu memang sesuatu yang tidak masuk akal. Wayah harul ukul, wayah rakul adat, war rusum, segala bentuk bagaimanapun kamu menganalisisnya, kamu tidak akan ketemu. Karena itu memang sesuatu yang dirahasiakan Allah. Inna awliya Allah, la khaufun alaihim walahum yahjanun. Fahiya ala kisma ini, ada dua perkara yang diperbincangkan di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Para awliya itu yang selalu ada di dalam hatinya. Pasti ada dua perkara itu. Nah, Syekh pulang membuka rahasia pulang. Apa itu kisma ini? Dua hal. Jalal wal jamal. Dia memahami tentang jalal, mengenali tentang jalal Allah, atau jamal Allah. Memahami tentang kebesaran, keagungan Allah, atau memahami, mengenali tentang keindahan Allah. Jalal Jamal, Al Jalalu Wal Jamal, Subhanallah. Nah, kita bahas Jalal dulu sedikit lah. Ada waktu, ada aja lah waktu. Alhamdulillah. Nah, Yurasanil Qawpul Muqallak Wal Wajlu Wal Mujaid Wal Galabatul Azimah Alal Qalbi Bima Yazharu Alal Jawari. Pal Jalal, ketahuilah pada dimensi bagian yang pertama, jalal. Nah, ini orang yang di hati si aulia itu, apakah dia di makam ahwal maupun di makam sudah makoman, hatinya selalu tergambarkan tentang kebesaran Allah, wal azimah, dan keagungannya, yang mewariskan pada hatinya al khawful muqallaq wal wajhu, rasa takut, rasa tercengang melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Muqallaq, kekhawatiran yang sangat tinggi.
di hadapan Tuhannya, bahwa dia adalah orang yang sangat jauh dengan Allah. Perasaannya luar biasa, wal wajlul muzahid, adanya perasaan terkesima melihat keagungan kebesaran Allah. Wal ghalabatul azimah alal qalbi, hatinya terkalahkan untuk melihat yang lain kecuali kepada kebesaran keagungan Allah. Dalam hidup sehari-hari kita terkesima melihat kendaraan baru yang diterbitkan oleh perusahaan kendaraan, atau mobil baru yang diterbitkan oleh pabrik perusahaan mobil. Aneh mobilnya. Mobilnya bisa berdiri, Bibe. Berdiri. Wah, jur gitu. Oh, mantap ini bisa berdiri. Sekali kita dekati bisa ngomong lagi, bicara lagi. Wah. Oh, mak. Kagum enggak kita? Pada saat itu para aulia Allah yang makom ahwal maupun makom makoman, dia tidak tertipu dengan keadaan ini, biasa aja dia melihat. Tidak kaget. Tidak kaget dia. Hatinya justru kaget kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia bisa mengolah seperti itu. Tuhan. Jadi sama aja kita melihat perempuan cantik benar. Sampai teliur paloi. Para aulia Allah tidak dilihatnya wanita itu. Bagaimana Allah bisa membangkitkan hasrat manusia terhadap wanita itu? Subhanallah. Keagungan kebesaran Allah yang luar biasa. Melihat pesawat, oh lihainya, hebatnya. Amerika ini membuat teknologi apa? Pesawat. Itu kita yang tertipu. Tapi para aulia Allah hatinya mengakui kebesaran Allah. Semua itu terjadi karena kebesaran keagungan Allah. Orang bisa menciptakan. Subhanallah. Ada kisah pertandingan Pak Lui? Kisah pertandingan Walela? Pertandingan ketangkasan? Mana? Pak Haji Pak Lui jakanya main mandau ini bisa menang aku aja. Tapi Palu ini latihan memanah pintar juga sudah. Pintar. Akhirnya pertandingan ada sisa anu WIPE dari berbagai negara, sisa 3 negara. Ada negara Inggris lagi satu, duanya negara Amerika, satunya dari Indonesia diwakili oleh Palu. Nah. Dari Inggris nih. Di anunya apa memanahnya jauh-jauh, dia letakkan semangka di atas kepala nih. Kepala orang. Wah, dari jauh. Plak, langsung semangkat itu tembus. Lalu dia orang Inggris itu, I'm Robin Hood. Dari Amerika itu, ini uji ketangkasan nih. Wah, coba lo ya, hebat nih. Mikirkan coba lo ini, mbak itu yang kedua dari anu pulang, dari Amerika. Dia diandakai pulang, Bipe. Jeruk. Mau jeruk di atas kepala Bipe. Halus kalau Bipe. Wah, sekalinya tembus jeruk itu kayak orang Amerika ini. Jadi orang Amerika, oh, I'm Superman. Wah, Jepang lu. Apa lu ya pulang? Buat doko Jepang lu, buat doko. Tau lah doko, langsat. Halus, be. Oh, apa lu ya? Maka kan pakai beli liatan lagi, Pak lu ya, ini, coba lu ya. Pak, Jepang lu ya. Tembus, Bipe. Sekalinya Bipe kena dahi orang, Bipe. Lalu apa jerpal? I'm sorry, coba. Apa kisah itu, Gerard? Kisah itu. Manusia hanya terliput dalam hidupnya pada saat pertandingan itu ada melihat ketangkasan saja. Ketangkasan yang sifatnya makhluk saja. Para aulia Allah saat seperti itu, dia tidak itu yang diperhatikannya, kebesaran keagungan Allah, bagaimana bisa menciptakan orang Inggris itu, orang Amerika itu, bahkan si Paloi. Ya kan, dengan sangat beraninya Paloi ini kan, keberaniannya luar biasa. Yalah, wani pakai buat buku. Nang semangka aja orang untung-untungan pakai buat buku. Masya Allah, keberanian manusia itu luar biasa. Yalah,
jatuh. Siapa yang bisa ini? Kebesaran dan keagungan Allah. Semata-mata karena kebesaran Allah. Pian melihatlah sekarang ini ada olahraga yang luar biasa. Terjun payung sudahnya. Bipe. Bahkan yang kada pakai payung-payungan ada juga bipe lah, orang bunuh diri bipe. Pakai apa tuh nang layar aja. Nang layar aja bipe. Terjun pakai apa tuh? Hah? Wan? Iya, aneh-aneh kan sekarang kan? Tebing. Tebing, nah tebing, loncat langsung. Dipegang pakai apa tuh? Pakai tali kah? Di bawah jembatan yang tinggi luar biasa. Padahal itu resikonya mati, tapi manusia berani aja masih. Ngebut-ngebutan tuh berani juga lah. Yang diperjuangkan apa? Menang aja. Nama aja, hebat aja, hebat, hebat, itu aja lah. Paling enggak ini nah. Padahal di rumah kawai 10 kali nah atau aneh kepa. Tapi namanya pemuda ngebut-ngebutan, itu aja dikejarnya. Nah ini aja dikejarnya oleh kawanan. Bila sudah berhasil, nah aja kawannya. Padahal yang dipertaruhkan kepala tuh kena aspal, tangan tuh kena aspal, udah main-main. Nih kira nang tutuhan ini bisa bari. Sepeda kuitan mang lah nang dian lah. Nah itu teto. Maka orang yang bisa memahami tentang kebesaran Allah itu masuklah dia di maqam aulia Allah. Bima yazharu alal jawari, yang nanti akan terjahir pada perilaku dirinya. Nah, perilaku dirinya bagaimana orang yang merasakan kebesaran Allah? Makanya orang merasakan kebesaran Allah itu akhirnya banyak diam hidupnya. Iyalah, karena waktu pikiran dan jiwanya banyak terpengaruh oleh memperhatikan dan melihat kebesaran, keagungan Allah. Sementara yang bukan aulia, di hatinya, jiwanya banyak terpengaruh oleh urusan-urusan duniawi. Urusan pengurus masjid jeba, bakal karasan. Jadi pengurus masjid, ya kah? Pakai duit pulang, Bipeh. Anu, siapa yang milih kujar, anu? Kubari ijar Bipeh, Masya Allah. Bagus pinanya, pina berabut jadi pengurus masjid. Soalnya apa? Hanya untuk dikatakan hebat. Iyalah, nah ini benar ya jempol, padahal di rumah banyak aja jempol. Iyalah, subhanallah, itu manusia. Itulah kenapa dia, bagaimanapun dia orang alim, bagaimanapun dia sholatnya, tahajudnya banyak, mengaji Qur'annya banyak, zikirnya banyak, kalau yang ini dicarinya masih dalam hidupnya, astagfirullahaladzim, dia bukanlah aulia Allah. Jempol yang terbaik itu adalah jempol indallah, di sisi Allah. Bagaimana itu orang yang bisa memperhatikan kebesaran Allah? Waka kama ruwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yasma'u min sadrihi azizi ka azizin ka azizil marjali fi salati min siddatil khawfi. Diriwayatkan daripadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah disebutkan adalah aku mendengar kana yasma'u, didengarlah min sadrihi dari dada Nabi itu azizi ka azizil, bagaikan air yang mendidih pis sholat dalam sholatnya. Kenapa? Min syiddatil khaufi, karena rasa takutnya kepada Allah. Dada sidin tunah kedengaran gemuruh takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gemuruh merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur beliau kata Aisyah tidak pernah lupa dengan Allah. Kenapa? Aisyah mendengarkan jiwanya. Migau Allah. Ha. Ha. Kita pang. Ya lah. Karuh aja. Sampai dia mau tidur, beliau merasakan kebesaran Allah. Itu jiwa Nabi. Qalbun Nabi. Maka jiwa orang aulia mewarisi daripada jiwa Nabi-Nabi. Subhanallah, iya itu merasakan kebesaran keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.